Ini rawon. Ini dari kentalnya bestie, keren. Rawonnya medok. Rawonnya medok, guys. Aku pakai tahu Bali sama telur ya, Bu. Hai teman-teman, welcome back to my channel Frida Family. Hari ini kita mau makan rawon. Nah, rawon khas Surabaya. Halo Rek, ini Surabaya. Kita mau makan rawon Surabaya yang cukup terkenal di Surabaya Barat, di Rawon Subedo, Rawon Subedo, tepatnya di Jalan Simo Magersari ya, nomor 34, depannya pabrik PT Satelit Seriti. Nah, kalau kalian lewat Jalan Banyurip, dari arah Tandes, dia di Banyurip bawah, terus sebelah kiri jalan. Dekatnya pasar-pasar, kalau malam ada pasar. Di sini khasnya rawon sama nasi campur. Dan dia sudah berdiri dari tahun 1964. Dan ini setahu aku sudah generasi ketiga. Kita udah langganan banget di sini mulai zaman papa, mertua. Semua keluarga dari suami aku sering makan di sini. Cuman kita baru sempat aja bikin konten di sini. Oke, ikutin keseruan kita makan di Warung Subedo ya. Oke. Yuk ikutin kita yuk. Simo Magersari nomor 34 tahun Subedo. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Hari ini aku mau makan di salah satu warung legend di Surabaya Barat di Jalan Banyurip ya. Namanya warung apa ya? Sembodo. Subedo. Subedo ini terkenal dengan nasi campur sama rawon. Jalan tuh jalan Simo Magersari, tapi sepanjang depan nih, depannya dekat banyak orang, depannya pabrik Satelit Seriti. Di sini menunya menu rumahan, tapi udah legend banget, seperti Bali daging, rawon, empal, seru deh. Aku sering silakan di sini. Nah, aku baru lihat ke teman-teman ya, kayak gimana seruan kita makan. Bu, maamnya tiga. Ya, ya, Bapak. Oh iya, makasih ya Mbak. Ini tawar ya? Aku di sini kalau makan rawon itu campur sama Bali tahu sama telur, Bali telur. Jadi rawon campur Bali. Ini aku suka, di sini tuh ada balinya, itu yang aku suka. Terus nasi campurnya juga full daging. Keting, mantap. Rawon. Pakai telur asin, nak. Sambal cambah itu, oh adik, adik enggak, adik
Pakai daging ya, Dek? Adek, enggak. Telur asin, Bu. Enggak pakai empal. Enggak mau. Wes, buat aku. Ya, papa rawon, Kak. Iya. Pasti bumbu Bali. Saya telur Bali. Enggak pakai daging. Telur asin. Ini tahu Bali, guys. Tahu Bali sama telur asin. Saya tahu Bali. Itu aja, Bu. Enggak apa-apa. Nanti tak lepas. Udah apa-apa. Enggak apa-apa, nanti tak lepas. Oke. Okay. Nasinya dikit ya. Oke. Adik bisa gini kan? Rawonnya. Bu, tambah tahu Bali, papai. Satu apa dua? Satu, ay. Dua. Sip. Empal, tahu Bali. Nunggu apa? Udang atau kaleng? Nunggu putih. Nunggu putih berapa aja? Oh iya, kasih. Ini nasinya aku nasinya dikit ya karena diet. Tapi kalau porsi yang normal tuh porsinya lebih banyak kayak gini. Teman-teman, rawonnya itu kalau yang porsi aslinya kayak gini, ada empal, empalnya gede, cambah sama sambal ya kak. Ini opsional, ini tambahan. Kalau punya aku ini based on request, karena aku nggak suka daging empal. Aku sukanya yang daging rawon. Cuman ini tadi kehabisan daging rawonnya kehabisan, jadi aku pakai tahu Bali sama telur Bali. Ada balungan juga sih, cuman udah habis kayaknya kalau jam segini. Bukannya dari jam 5 subuh kayaknya. Terus habis itu tutup jam 1. Buka lagi. Coba dikit nah. Naga. Naga lapar. Selamatan. Ya, kalau makan rawon itu nggak mau pakai empal juga, nggak mau pakai daging, tapi dia suka kuahnya sama telur asin. Jambulnya enak, aku sih sebenarnya juga pengen, tapi kok kenyangan kayaknya.
Langganan, rata-rata yang deket ini pasti udah langganan. Kalau makan apa? Rawon sebodo, rawon favorit keluarga. Langganan udah lama tapi baru kali ini diatur. Sudah lama, baru kali ini bikin video. Padahal enggak rumah. Banyak yang konten. Satu keluarga sering makan di sini ya. Ada yang konten di YouTube, TikTok itu kan. Mulai zamannya apa ya? Orang tua ya, apa? Kembali. Sudah, dulu. Biasanya masih capek. Iya. Ini tahun pakai tahun Bali. Kerjanya itu rawan dengan Bali. Hitam pekat ya. Ini baru rawan. Kalau racunnya dapat ini. Satu sampai 10 ratingnya. Guys, enggak kalah sama rawon-rawon yang udah punya apa di Surabaya. Di Surabaya itu yang terkenal, rawon yang terkenal itu enggak seenak aslinya. Justru yang cincin ini yang lebih enak. Ya, Pak ya. Ini dekat pasar asem. Pasar asem. Persisnya sih kalau kalian lewat jalan Banyuwangi bawah, ya. Nah dia itu pastinya kalau dari arah kiri jalan. Tandes itu ya. di jalan guys, depan pabrik satelit. Kecil sih memang, tapi selalu ramai. Makanya kita kalau makan di bungkus bisa dan ada di GoFood ya. Kemarin kita aku kalau males kesini selalu GoFood. Habis mau pesen nasi campur, lanjut makan nasi campur. Di sini nih kalau rawon ingin nasi campur, ya. Nasi campur ingin rawon. Terima kasih buat dua. Bu, nambah nasi campur satu. Makan sini. Mau di video. Teman-teman, akhirnya aku mau nambah nasi campur. Ya, tadi udah lama nasi sedikit. Nasi sedikit. Ya, tambah dikit lagi. Makan nanti enggak, kalau enggak habis. Sibuk. Dari tahun 1964. Sudah tiga generasi.
Aduh. Ini nasi campur ya? Ya. Nasi campur, guys. Look at this. Nah ya. Ini aku kasih lihat teman-teman isinya. Ini empal. Empalnya segede gini. Terus di atasnya ada serundeng. Telur Bali. Telurnya separuh. Ini yang satu porsi ya. Bu, ini satu porsinya berapa? 25.000. Bungkus sama makan sini sama ya? Sama. Ini porsi utamanya dengan harga 25.000, teman-teman. Isinya kering tempe, oseng buncis, empal, serundeng, terus tahu telur Bali sama tahu Bali plus sambal. Ya. Aku mau cicipin. Ini favorit guys. Ini sih apa namanya, kadang-kadang kalau nggak kehabisan dagingnya itu daging Bali. Jadi ada jual Bali juga. Jadi kadang ini bisa request, bisa empal atau daging Bali. Aku sih sukanya daging Bali, cuman hari ini kehabisan. Jadi empal dikasih bumbu Bali. Aku incipin dulu. Masakan jadul yang bumbu Balinya tuh medok. Yang masakan rumahnya atau makan itu nggak pernah gagal. Teman-teman, aku udah gak mampu kenyangan, jadi gak ya nih, aku mau bungkus. Nah, karena ini besok Sabtu weekend, terus kalau Sabtu tuh naga cuma e-school, jadi jam 10 udah pulang, jadi kita mau lanjut ngopi-ngopi cantik. Oke, sampai di sini dulu video kami di warung Subedo. Subedo, bahasa Jawa Subedo, nasi campur dan rawon. Ya, Subedo tuh. Subedo. Subedo ya Bu ya. Subedo. Ini legend sejak tahun 1964. Jadi sudah tiga generasi. Jadi ini mungkin ini sudah cucu ya. Yang punya sekarang sudah jatuh ke cucunya. Nah kalian teman-teman kalau pengen nyobain rawon Subedo, cepetan datang ke sini. Dan kalau kalian pengen ada rawonnya, ada pilihan, ada pakai empal, ada yang pakai daging rawon, dan ada juga balungan. Tapi kalian datangnya harus lebih awal, itu lebih habis. Aku aja udah nggak kebagian daging rawon tadi, jadi pakai empal. Nah, cepetan kesini, lokasinya di jalan apa Om? Jalan Simo Margersari, depan pabrik satelit Seriti. Nah, kalau kalian dilewat Banyurip bawah dari arah Tandes tuh sebelah kiri jalan. Oke? Cepat datang ke sini cobain. Enggak nyesel pasti kalian akan balik lagi. Oke, thank you dulu video aku di warung Subedo Simo Magensari. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan bisa tolong bantu aku komen kira-kira tempat makan hidden gem yang viral di mana di Surabaya yang bisa kita datang. Thank you for watching. Bye-bye. Bye. Ya. Aku mau bungkus. Oh, ada gojek. Ada di gojek. Biasanya kan papa itu satu. Adik cuman rawon sama telur asin. Saya rawon sama telur Bali sama tahu Bali. Ya, sama itu biasa. Oh ya, dua apa itu? Siap. Sama 16. Heeh. Hmm. 6, 14 tuh. Kerupuknya 9. Nah, kayak